Jadi kita lagi di Umbila Cafe. Kita langsung aja cek tempatnya. Ini kalau kalian lewat Jalan Braga, kalian akan nemu tempatnya di sini. Ini Jalan Braga. Dan ini tempat. Jadi ini suasana dari di dalam. Dan ada tempat duduk di sana. Dan ada kayak batu-batu kayak gini, jadi ada seni gitu kan. Ini kita dari dalamnya kayak gini guys. Dan ini musik pop ini. Jadi kalau kalian ke sini pasti kalian lihat musik pop. Jadi mesin kopinya itu ada di depan. Dan tentunya kalian akan lihat Vespa putih kalau kalian ke sini. Dan ini WC-nya guys. Ini WC-nya. Dan kita langsung lihat ke atas saja. Ah, di sini kalian akan nemu ini. Kalian akan nemu pot bunga dan foto gambar. Dan di sini ada tempatnya lagi dan ini yang buat Ogno. Kita lihat dalam. Jadi di Ogno ada bangku dua. Ini outdoornya guys. Jadi dari depan itu kelihatan cuman hanya ruangan doang. Tapi kalau kalian masuk dia ada ruangan outdoornya guys. Nah ini ruangan outdoornya guys tuh. Nah, ini ruangan outdoornya. Dan di sini ada yang nongkrong dua, satu perempat yang nongkrong. Ada kursinya, kursinya kayak gini. Jadi lantainya pakai batu-batuan kayak gini biar estetik kan. Jadi dia nggak ada daun-daunan yang jatuh, jadi dia pakai kayak gini. Sangat tidak terduga kan, di dalam ruangan yang dari luar ada tempat outdoor kayak gini loh. Jadi kalau kalian ke sini kalian rekomendasi banget deh kalau ke Jalan Braga. Okay. Nah dan ini. Nah, dan ini tempat yang di atasnya. Ini di ruangan atasnya, guys. Dan di sini ada photo box. Dan kalian bisa lihat orang dari atas sini yang keluar dan jalan dari kafe. Jalan-jalan di Jalan Braga, jadi kalian bisa melihat orang dari atas Jalan Braga, tapi nggak terlalu banyak sih. Cuma segini doang. Jadi kalian bisa ngambil posisi di sini, tempat nongkrong, spot duduk kalian bisa ngambil di sini kalau mau ngeliat orang jalan dan mau ngeliat suasana Braga di sore atau malam. Jadi di sini mejanya kayak meja meeting guys, ya kan? Dan kalau kalian ke Bandung dan lewat di Jalan Braga jangan lupa kalian masuk ke kafe ini, oke? Dan segitu aja video dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi kemana. Lihat aja nanti ya. Oke. Bye-bye.